Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari HTC. Dilansir dari berita online dari gizmochina.com yaitu kemungkinan smartphone HTC U24 atau U24 Pro dengan SoC Snapdragon 7 Gen 3 terlihat di Geekbench. Rencananya yaitu sepertinya HTC sedang mengerjakan smartphone baru yang akan segera diluncurkan. Perangkat baru-baru ini muncul di sertifikasi Geekbench dan Bluetooth SIG. Perangkat yang diidentifikasi dengan nomor model 2QDA100 ini kemungkinan besar akan menjadi penerus HTC U23 tahun lalu. Itu bisa disebut HTC U24 atau U24 Pro. Hasil Geekbench untuk 2QDA100 menunjukkan skornya 1095 dalam pengujian single core dan 3006 dalam pengujian multi. HTC U24 atau U24 Pro yang akan datang kan menawarkan kinerja yang jauh lebih baik. Sertifikasi Bluetooth SIG mengonfirmasi bahwa perangkat akan mendukung Bluetooth 5.3 sehingga meningkatkan opsi konektivitasnya. Meskipun spesifikasi lengkapnya masih dirahasiakan, model baru HTC Pro berpotensi mempertahankan fitur yang sebanding dengan pendahulunya, seperti layar OLED Full HD Plus 120Hz dan tahan debu dan air IP67. Kapasitas baterainya bisa melebihi 4600 mAh yang terdapat pada seri U23. Saat ini tidak ada rincian yang tersedia tentang jendela peluncuran. Namun karena perangkat ini sudah mulai mendapatkan sertifikasi penting seperti Bluetooth SIG, kami memperkirakan perangkat ini akan debut dalam beberapa bulan mendatang. Berita tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama datang dari HTC. Kita lanjutkan berita anak dari gizmochina.com yaitu kemungkinan smartphone HTC U24 atau U24 Pro dengan SoC Snapdragon 7 Gen 3 terlihat di Geekbench. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share dan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan terlihat terus kembang. Terima kasih.